Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang pernah direquest oleh beberapa sahabat kita di kolom komentar berjudul I Am Number 4. Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah remaja yang rilis di Amerika pada tahun 2011, disutradarai oleh J.J. Caruso dengan naskah ditulis oleh Alfred Gough, Miles Myler, dan Marty Noxon berdasarkan sebuah novel tahun 2010 dengan judul Lorian Legacies, karya Joby Hughes dan James Frey. Film yang berdurasi 109 menit ini dibintangi oleh Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Diana Agron, dan Callan McAuliffe. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan dua orang pemuda yang sedang tertidur lelap di sebuah pondok di tengah hutan. Tiba-tiba saja ada yang berusaha mendobrak pintu dan salah satu dari mereka diseret keluar oleh makhluk misterius. Pemuda yang satunya lagi berusaha melarikan diri. Dengan kecepatan dan kelincahan yang dimilikinya, pemuda itu berlari dan melompat melewati batang-batang pohon hingga air terjun. Sayangnya, ketika mendarat, sebuah tangan kekar menggenggam lehernya dan sebilah pedang langsung menusuk pemuda itu hingga menjadi abu. Pria yang menusuknya, berwajah menyeramkan itu, membisikkan kata-kata dalam bahasa asing, lalu merebut Leontine. Sepertinya dia dan teman-temannya terlihat sangat lega telah membunuh pemuda malang itu. Dengan ini mereka telah berhasil mengumpulkan 3 Leontine. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda tampan bernama Daniel sedang bersenang-senang dengan temannya dalam acara rekreasi sekolah. Tidak hanya tampan, Daniel juga sangat mahir dalam berolahraga. Tak heran banyak gadis yang tergila-gila padanya. Salah satunya adalah Nicole, gadis yang menjadi idola di sekolah. Malam harinya ketika Daniel dan Nicole berenang bersama, Daniel merasakan kakinya mulai menghangat dan sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja muncul cahaya dari kaki Daniel yang berpijar layaknya lampu. Tubuhnya seperti ditarik ke dalam air dan ditunjukkan sebuah kejadian pembunuhan. Nicole dan para remaja lain yang melihat kejadian itu menjadi panik. Oleh karena itu, Daniel pun memutuskan melarikan diri meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ketika terbangun, Daniel dihampiri oleh seorang pria bernama Henry. Dia mengetahui apa yang menimpa Daniel dan mengajaknya segera berpindah ke lokasi yang baru. Ini yang sangat dibenci oleh Daniel. Lari, semua tentang kehidupan Daniel adalah kebohongan, termasuk Henry. Orang-orang mengira pria itu adalah ayah Daniel, tapi pada kenyataannya dia adalah seorang penjaga atau pengawal. Daniel sama sekali tidak mengingat tentang ayah kandung yang mewariskannya sebuah kotak, kotak yang kini ada di tangan Henry dan nantinya akan diserahkan kepada Daniel ketika waktunya tiba. Cahaya yang muncul dari kaki Daniel meninggalkan sebuah luka, dan itu bukan pertama kalinya. Luka pertama yang didapat Daniel ketika berumur 9 tahun, yang kedua saat berumur 12 tahun, dan yang ketiga adalah beberapa jam yang lalu. Semua akibat perburuan oleh kaum Mogadorian atau Mog. Daniel masih kecil ketika Mog menginvasi planetnya, yaitu Lorien. Hanya 9 anak yang berhasil diselamatkan, 9 anak yang pada awalnya telah diberi berikan kekuatan untuk melindungi Lorien. Sayangnya, serangan terjadi lebih awal sehingga Lorien tidak terselamatkan lagi. Kini 9 anak hanya menjadi sisa-sisa spesies kaum Lorien atau disebut Lorik. 3 diantaranya mati dan karena kaum Mogadorian harus membunuh anak-anak itu secara berurutan, maka berikutnya adalah giliran Daniel, si nomor 4 atau 4. Menurut Henry, mungkin apa yang dilihat Daniel menjadi tanda bahwa musuh telah mencium mereka, sekaligus memperingatkan bahwa Daniel yang akan menjadi target selanjutnya. Oleh karena itu, Daniel akan mendapatkan identitas baru sebagai John Smith. Henry juga melarangnya bersekolah dan melakukan aktivitas di luar. Mereka pun pindah ke sebuah rumah tua di daerah Paradise, Ohio, bersama anjing misterius yang tiba-tiba muncul di pekarangan rumah mereka. Sementara itu di rumah lama mereka ternyata tidak hanya Mogadorian yang memburu John dan Henry, tetapi juga ada seorang gadis misterius yang terlihat sangat marah karena tidak menemukan apapun di rumah tersebut, sehingga meledakannya. Keesokan harinya, John yang awalnya telah menyetujui peraturan Henry berubah pikiran. Di usianya yang masih remaja, hanya berdiam diri di rumah sama halnya dengan di penjara. John Smith berasal dari Santa Fe, New Mexico. Itu yang akan dikatakannya ketika memperkenalkan diri. Sebagai pengawal, tentunya Henry merasa sangat khawatir. Namun di sisi lain, dia juga memahami perasaan John sehingga terpaksa mengizinkannya.
Selain mahir dalam bertarung, Henry yang seorang pengawal pribadi John juga menguasai kemampuan-kemampuan ilegal seperti memalsukan berkas dan tanda pengenal. Ternyata secara diam-diam John juga telah mempelajarinya. Dengan berkas dan dokumen palsu, dia berhasil mendaftarkan diri sebagai siswa baru di SMA Paradise. Di sana dia berkenalan dengan Sarah, seorang gadis cantik yang mempunyai hobi fotografi, kelompok tim football yang dipimpin oleh Mark, dan juga seorang pemuda bernama Sam, kutu buku aneh yang sangat tertarik dengan kehidupan makhluk asing dan UFO. Dia selalu menjadi sasaran bullying atau perundungan. John tidak menyukai hal-hal semacam itu. Sehingga ketika istirahat makan siang, dia membalas lemparan salah satu komplotan Mark dengan lemparan yang sangat kuat, hingga membuat pemuda itu terpental. Sebuah kekuatan yang menakjubkan. Seorang murid baru telah menarik perhatian para siswa, terutama Sarah, yang mendokumentasikan momen itu lewat kameranya dan diunggah ke sebuah website sekolah. Untungnya Henry dengan cepat mengetahui hal itu. Dia langsung membajak website tersebut dan menghapus seluruh foto John. Mark tidak menerima kelompoknya dipermalukan seperti itu. Dia menghampiri John di tengah-tengah mata pelajaran sejarah dan mengungkapkan kekesalannya. Namun John sama sekali tidak bisa mendengar ocehan-ocehan tersebut karena secara tiba-tiba telapak tangannya terasa hangat dan mengeluarkan cahaya. Untungnya Henry datang tepat waktu setelah anjing peliharaan mereka, Barney, melihat kotak yang disimpan Henry mengeluarkan cahaya. Kaum Lorien menyebutnya dengan legacy atau pusaka. Itu diwariskan oleh orang tua John yang merupakan anggota Guard. Tidak hanya John, 8 orang lainnya juga memiliki pusaka yang sama, tapi dengan kekuatan yang berbeda-beda. Setelah John tenang, mereka pun kembali ke rumah. Henry meminta John untuk mengendalikan pusaka tersebut atau mungkin sebaiknya sama sekali tidak menggunakannya di tempat umum karena akan menarik perhatian. Namun karena John sangat tertarik dan penasaran, secara diam-diam pemuda itu mencoba kemampuannya di hutan sekitar rumah. Ternyata tidak hanya bisa mengeluarkan cahaya yang hangat, tubuh John juga menjadi lebih kuat dan bisa bergerak cepat. John menjadi sangat bersemangat dan berniat untuk mengendalikan kekuatan itu agar bisa melindungi diri dari kaum Mogadorian. Malam harinya John kembali bertemu dengan Sarah di sebuah toko. Mereka berbincang-bincang tentang hobi yang sedang digeluti Sarah, yaitu fotografi, hingga tanpa sadar John mengungkapkan kekagumannya terhadap hasil foto-foto yang diunggah Sarah. Malam itu Sarah mengajak John untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sini John bertemu dengan keluarga Sarah yang sangat ramah dan penuh cinta. Ini pertama kalinya John menghadiri makan malam bersama keluarga. Makan malam yang penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa. Kemudian John dan Sarah pun melanjutkan perbincangan mereka tentang fotografi dan tujuan mereka yang berlawanan. Sarah menginginkan sebuah petualangan yang jauh dari rumah, sedangkan John menginginkan sebuah keluarga yang bisa dijadikan rumah untuk menetap, karena baginya tempat terbaik adalah tempat di mana kau mengenal para penghuninya. Hubungan John dan Sarah sudah semakin dekat. Gosip menyebar dengan cepat hingga seluruh murid-murid di sekolah sudah mengetahuinya, termasuk Mark. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sam, karena walaupun terlihat seperti murid biasa, Sarah sebenarnya masih menjadi bagian dari kelompok Mark dan tak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Ucapan itu pun benar-benar terbukti dengan sebuah jebakan yang dipasang pada loker. Kesabaran Sam sudah benar-benar habis. Ia langsung mendekati Mark untuk menantangnya bertarung. Untungnya John dengan sigap menahan Mark dan memutuskan untuk mundur. Ini terpaksa dilakukan karena dia tidak ingin kehilangan kendali sehingga jati dirinya terbongkar. Hal yang membuat Sam sangat marah adalah foto kenangan bersama sang ayah menjadi kotor akibat tinta. Foto tersebut diambil saat mereka di Yucatan, Meksiko. Dulu setiap tahun, Sam dan ayahnya Malcolm kesana untuk mencari bukti-bukti keberadaan astronot kuno dan segala hal tentang UFO. Kini ayah Sam menghilang. Sam meyakini bahwa itu adalah ulah makhluk asing. Di waktu yang bersamaan, ternyata Henry juga sedang menyelidiki tentang Malcolm. Dia mendatangi pabrik baja Paradise hingga akhirnya Henry menemukan beberapa gambar yang berbentuk Leontine Guard atau The Numbers dan sebuah batu jimat yang berfungsi melacak keberadaannya. Akibat peristiwa tersebut, John terus mengabaikan dan bahkan tidak pernah lagi membalas pesan-pesan yang dikirimkan Sarah. Hingga pada suatu malam, di taman hiburan, mereka bertemu dan Sarah menjelaskan semua tentang hubungannya dengan Mark di masa lalu. Keegoisan menguasai Mark sejak dia menjadi bintang football, sehingga melarang Sarah dalam menjalani hobi sebagai fotografer. Sejak saat itu, Mark menghasut semua teman-temannya untuk menjauhi Sarah. Pada awalnya itu sangat menyedihkan, tapi kini Sarah menganggapnya sebagai berkah karena dia bisa mengetahui mana yang benar-benar teman.
Perasaan John cukup lega setelah mendengarkan penjelasan tersebut. Mereka memilih salah satu wahana yang paling seru, yaitu rumah hantu. Walaupun menakutkan, tapi mereka berdua terlihat bahagia menikmati adrenalinnya. Hingga datang serangan dari sekelompok misterius dengan night vision, memukul jatuh John dan menculik Sarah. John mengira bahwa orang-orang yang menyerangnya adalah para Mog. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menggunakan kekuatan pusakanya dan melempar orang-orang itu hingga menghantam pohon. Salah satu dari mereka akhirnya memberitahukan keberadaan Sarah yang ternyata sedang bersama Mark. Sesaat kemudian, John berhasil menemukan Sarah dan Mark. Tanpa basa-basi, Mark langsung menyerang, namun pemuda itu bukanlah tandingan John. Bahkan hampir saja lengannya patah jika Sarah tidak menghentikan perkelahian itu. Malam itu merupakan malam yang sangat berarti bagi John dan Sarah, karena akhirnya mereka bisa mengungkapkan perasaan masing-masing. Kini John semakin menguasai kekuatannya. Tanpa menyadari, Sam secara diam-diam telah menyaksikan aksi John menghajar para berandalan. John tidak bisa mengelak lagi. Semua yang dikatakan ayah Sam tentang astronot kuno dan UFO memang benar adanya. Tapi John juga meminta Sam untuk merahasiakannya karena saat ini ada makhluk asing lain yang memburu John dan kaumnya di planet bumi. Keesokan paginya, ayah Mark yang merupakan sheriff di kota itu mengunjungi kediaman John. Dia menanyakan tentang peristiwa yang terjadi beberapa jam yang lalu yang mengakibatkan 4 orang remaja mengalami cedera dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada keterangan apapun yang diberikan oleh John selain kebersamaannya bersama Sarah Hart di malam. Sheriff merasa curiga ada yang tidak beres dengan Henry dan John. Apalagi rumah mereka memasang beberapa kamera pengawas seperti sedang bersiap untuk menghadapi sesuatu. Henry merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sheriff. Dia yakin, sebentar lagi keberadaan mereka di Ohio akan segera diketahui oleh kaum Mog. Apalagi di salah satu website komunitas, seseorang telah mengunggah video John ketika peristiwa di pantai beberapa hari yang lalu. Dan sayangnya Henry tidak bisa menembus sistem keamanan situs tersebut. Satu-satunya cara adalah melarikan diri ke kota lain, namun John menolak perintah Henry sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. John! Walaupun memiliki kekuatan yang amat besar, tapi minimnya pengalaman dalam bertarung membuat Henry berhasil melumpuhkan John. Pemuda itu mengaku bahwa dia telah jatuh cinta kepada Sarah. Itulah alasannya tidak bisa pergi meninggalkan Ohio. Cinta kaum Lorien tidak sama dengan manusia. Mereka hanya mencintai satu orang saja untuk seumur hidup. Jika memang benar John telah jatuh cinta, maka Henry menyarankan untuk segera pergi menyelamatkan diri dan meningkatkan kemampuannya. Karena kaum Mogadorian tidak berkoloni, mereka menjajah dan menghancurkan suatu planet, lalu pindah ke planet yang lain. Dan kali ini kemungkinan target mereka adalah bumi. Henry memberikan waktu 1 hari agar John bisa berpamitan dengan Sarah selagi dirinya menemui orang yang mengunggah video John. Keesokan paginya, setelah menyadari Henry tidak berada di rumah, John menerima sebuah panggilan dari pria misterius yang mengaku mengetahui keberadaan Henry. Lokasinya sendiri berada di daerah Indiana. Untuk bisa ke sana, John harus menggunakan mobil dan Sam adalah satu-satunya teman yang bisa membantunya. Selama ini, Sam meyakini bahwa ayahnya telah diculik makhluk asing yang kemungkinan adalah kaum Mogadorian karena John mengaku bahwa Lorik tidak pernah menculik manusia. Setibanya di lokasi, Sam berkeras ingin ikut membantu John. Dengan sebuah senapan yang dicuri dari ayah tirinya, Sam merasa yakin bahwa itu akan sangat berguna. Mereka pun membagi tugas. Sam diminta untuk mengawasi pria yang baru saja keluar, selagi John menyelinap dan memeriksa rumah si penculik. Di dalam rumah, akhirnya John berhasil menemukan Henry, tapi tidak hanya itu. Ternyata ada seorang pria lagi yang berada di sana menjaga Henry. Selain itu, Sam juga ikut tertangkap oleh si penculik. Untungnya semua berhasil dilumpuhkan oleh John dengan kekuatannya. Ternyata penculikan dan penyekapan Henry telah diatur oleh kaum Mog. John yang merasa marah mengabaikan larangan Henry dan berniat menghadapi Mog seorang diri tanpa menyadari bahwa musuh juga memiliki persenjataan canggih. Seketika John terpental dan menjadi tak berdaya. Henry menyuruhnya untuk melarikan diri bersama Sam agar dirinya lebih leluasa bertarung dengan prajurit Mog. Walaupun Henry berhasil menumbangkan musuh, tapi sangat disayangkan itu adalah pertarungan terakhirnya. Henry mengorbankan diri melindungi Sam dari tusukan pedang sehingga dia mati sebagai seorang kesatria yang telah melindungi anak dari tuannya. Oh my God!
Dalam pesan terakhirnya, Henry meminta John untuk menggunakan batu pelacak mencari The Numbers yang lain. Karena The Numbers akan menjadi lebih kuat jika bersama-sama. "Kau pasti bisa, John. Yakinlah dengan kemampuan yang kau miliki," ucap Henry sebelum tubuhnya menjadi abu yang berterbangan ke angkasa. Sesuai dengan misi sebelumnya, John akan berpamitan dengan cinta dalam hidupnya, yaitu Sarah, selagi Sam mengambil pecahan batu pelacak peninggalan sang ayah. Sebelumnya, Henry menjelaskan bahwa Malcolm telah menggunakan batu itu untuk membantu melacak lokasi beberapa Numbers, karena kemungkinan pria itu telah mengenal salah satu dari mereka. Sementara itu, gadis misterius yang secara diam-diam melacak keberadaan John dan Henry telah tiba di Indiana. Dia sempat mengunjungi rumah para penculik yang mana ternyata di sana sedang dilakukan olah TKP karena telah terjadi pembunuhan sadis. Akhirnya Sam tiba di rumah Lindell, seorang siswa yang mengadakan pesta. Di sana John bertemu dengan Sarah yang telah mendapat kabar dari sheriff bahwa Henry dan John adalah komplotan teroris. Tuduhan itu sama sekali tidak benar, namun John juga tidak bisa memberitahukan jati dirinya semua demi keselamatan Sarah. Tiba-tiba saja sheriff dan beberapa anggotanya datang. Kemunculannya membuat Sarah terkejut sehingga tergelincir. Mau tidak mau, John harus menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Sarah. Kini mereka pun memutuskan untuk melarikan diri bersama-sama. Mark yang melaporkan keberadaan John kepada ayahnya. Dia juga mengetahui kemana tujuan John dan Sarah melarikan diri. Tiba-tiba saja Mark dan Sheriff dihadang sekelompok Mogadorian. Sheriff langsung diseret keluar dari mobilnya, sedangkan Mark dipaksa untuk mengantar mereka ke lokasi John. Sementara itu, Sam bersama dengan Barney berhasil menemukan batu pelacak. Melihat video John yang menggunakan kekuatannya telah menyebar di internet, pemuda itu langsung menghubungi John untuk bersiap akan serangan para Mog. Tak lama berselang, para prajurit Mog langsung mengepung John dan Sarah yang saat ini sedang berada di sekolah. Tidak tanggung-tanggung, para Mogadorian yang telah mengetahui kekuatan John membawa makhluk peliharaan mereka yang ganas. Untungnya John mendapatkan bantuan dari gadis misterius yang mengaku sebagai nomor 6 atau 6. Sama seperti John, gadis itu juga memiliki pusaka yang mirip dengan kemampuan teleportasi. Jika dilihat dari caranya bertarung, sepertinya dia sudah mampu mengendalikan kekuatannya. Selain itu, John juga mendapat bantuan dari Bernie. Sangat mengejutkan, setelah melihat kemunculan monster Mogador, Bernie tiba-tiba saja berubah menjadi makhluk yang mengerikan sehingga membuat Sam lari terbirit-birit. Akhirnya Sam bertemu dengan John dan Sarah serta Six. Serangan kedua pun datang. Kali ini John dan Six bekerja sama untuk mengalahkan musuh. John mengarahkan gelombang energinya ke tubuh Six sehingga mengisi energi layaknya meminum Red Bull. Kini mereka bisa kembali bertarung dan John berhasil membalas dendam atas kematian Henry. Di sisi lain juga ada pertarungan yang tidak kalah seru antara Bernie dan monster Mogador. Bernie mengalami luka-luka akibat serangan lawan, namun pada akhirnya keberuntungan berpihak padanya. Dengan rahang yang sekeras baja, Bernie berhasil memenangkan pertarungan sengit itu. Kini yang tersisa hanya Sang Alpha dan seekor monster Mogador yang menangkap Six. John yang telah berhasil melumpuhkan Sang Alpha terpaksa melepaskan jeratannya demi menyelamatkan gadis itu. Sang Alpha tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung bangkit dan menembak John. Merasa telah memenangkan pertarungan, sebuah pedang telah disiapkan untuk membunuh John, sama seperti yang dilakukan terhadap nomor 3. Dia juga mengaku bahwa kaumnya sangat menikmati setiap kali menghancurkan planet, dan kini seperti yang dikatakan oleh Henry, sasaran mereka adalah planet bumi. Di saat-saat terakhir, ternyata secara diam-diam John telah memanaskan peluru yang melilit tubuh Sang Alpha. Six yang menyadari hal itu langsung menggunakan kekuatannya untuk melesat dan melindungi John dengan tubuhnya yang tahan api dari ledakan yang menghancurkan seluruh stadion. Akhirnya John dan Six berhasil mengalahkan para Mogadorian. Keesokan harinya mereka berkumpul di sebuah tempat di pinggiran kota untuk
menyatukan batu pelacak. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja batu tersebut menjadi abu. Tapi ternyata memang seperti itulah cara kerjanya. Dua orang guard yang menyentuhnya akan mendapatkan penglihatan di mana lokasi guard yang lain. Mark menghampiri mereka untuk memberikan kotak warisan dari ayah John yang disita polisi saat menggeledah rumah Henry, sekaligus mengarahkan John untuk pergi ke barat karena saat ini para polisi tengah melakukan pengejaran ke arah timur. Lalu John mengucapkan salam perpisahan kepada Sarah dan berjanji akan kembali ke Paradise jika memang nantinya Sarah masih berada di sana. Film pun ditutup dengan menampilkan John, Sam, Six, dan juga Bernie, sang Chimera, meninggalkan Ohio. Ini pertama kalinya John pindah ke kota lain tanpa Henry. Dan juga pertama kalinya John merasa ingin kembali ke kota yang sama setelah meninggalkannya. Henry benar, The Numbers akan menjadi lebih kuat jika bersama-sama. Oleh karena itu mereka harus menemukan The Numbers yang lain. Planetku adalah Lorien, namun kini bumi menjadi rumah bagiku. Sebuah planet yang sangat indah, oleh karena itu aku berjanji akan mempertahankan. Mampukah John si nomor 4 menemukan The Numbers yang lain dan menyelamatkan bumi dari kaum Mogadorian? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Setelah perilisannya pada tanggal 18 Februari 10 tahun yang lalu, film ini mendapat banyak ulasan negatif dan buruk dari para penontonnya. Martin Oxon, salah satu penulis skenario, pernah mengklaim bahwa I'm Number 4 memiliki sequel. Tetapi karena gagal, membuat para penontonnya terkesan, akhirnya rencana pembuatan sequelnya dibatalkan. Baik, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Lorien adalah sebuah planet yang menjadi rumah bagi kaum Lorik. Planet ini merupakan salah satu dari 18 planet yang diketahui mampu menopang kehidupan selain Bumi dan Mogador. Lorien memiliki ukuran 10 kali lebih kecil daripada Bumi. 25.000 tahun yang lalu, Lorien berada dalam situasi yang sama dengan Bumi. Suhu planet meningkat dan polusi udara menyebabkan hewan-hewan mati. Masa-masa ini disebut dengan abad kegelapan, di mana para Lorik berada di antara dua pilihan, yaitu antara keinginan untuk mengembangkan teknologi atau kebutuhan untuk melindungi alam sebagai penopang kehidupan. Selain itu, ada beberapa sejarawan yang mengatakan kehancuran planet adalah akibat dari perang yang disebut dengan Secret Wars antara Lorik dengan Mogadorians. Namun informasi ini ditutup-tutupi untuk melindungi citra penganut Lorien modern. Saking tertutupnya, para sejarawan Lorien sama sekali tidak bisa memastikan kebenaran akan terjadinya perang tersebut. Akhirnya para Lorik menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melindungi planetnya dan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih harmonis. Pada suatu waktu, para tetua menemukan sesuatu yang disebut Batu Phoenix atau Phoenix Stone. Merupakan pemberian planet Lorien kepada beberapa orang tertentu yang nantinya dikenal dengan Gar. Dan akhirnya Lorien beserta penghuninya hidup dalam kedamaian selama ribuan tahun. Hal yang serupa juga terjadi di planet Mogador, tapi Mogadorian atau biasa disebut Mog tidak melakukan apapun untuk melindungi planetnya, sehingga Mogador menjadi beracun dan menyebabkan hampir seluruh tumbuhan dan hewan punah. Selain itu, para wanita Mogadorian menjadi tidak subur, sekalipun bisa mengandung anak, pasti akan berakhir dengan kematian ketika proses melahirkan. Akhirnya sebagai solusi, para ilmuwan pun menciptakan prajurit buatan yang haus darah. Sekitar 10 tahun sebelum kejadian I'm Number 4, Mogadorian memulai invasinya. Mereka berniat menggunakan sumber daya alam Lorien yang berlimpah untuk memperbaiki planet mereka. Terjadi pertempuran dahsyat dan hanya menyisakan sedikit Lorik yang masih bertahan di orbit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke bumi dan Lorien tidak sepenuhnya hancur, tapi terbengkalai dan menanti kembalinya kaum Lorik untuk menghidupkannya kembali. Adalah spesies makhluk dari planet Lorien, memiliki wujud yang sangat mirip dengan manusia, sampai-sampai hampir tidak terlihat perbedaannya. Ada dua jenis Lorik di planet Lorien, yaitu Guard dan Sepan. Artinya adalah penjaga, bila diartikan dalam bahasa Jerman. Adalah pelindung dari planet Lorien yang memiliki kekuatan, kecepatan, ketahanan, dan pastinya kemampuan spesial seperti John atau Ford dan Six. Seperti yang dijelaskan oleh Henry, bahwa John adalah keturunan Guard atau orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari planet. Dari hasil penelusuran saya di beberapa artikel, sebenarnya ada 10 Guard yang diberikan kekuatan oleh Lorien. Namun karena orang ke-10 membelot kepada Mogador, akhirnya para tetua menetapkan 9 Guard sebagai penjaga planet Lorien. Nama si pembelot ini adalah Setrakus Ra. Dia mempunyai keturunan bernama Ella yang diyakini akan menjadi Guard ke-10 menggantikan kakeknya.
tidak mendapatkan warisan kekuatan, tapi mereka memiliki keterampilan dan kecerdasan yang tinggi. Mereka yang bertanggung jawab memelihara dan merawat planet Lorien, serta menjadi mentor bagi guard baru dalam melatih dan mengembangkan pusaka mereka. Henry adalah salah satu dari Sepan. Dia menjadi mentor sekaligus pengawal bagi John. Beberapa Lorik juga diketahui telah memiliki hubungan dengan manusia. Anak-anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut tentunya tidak memiliki pusaka atau legacy, namun memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa. Dalam novelnya, Henry pernah menyebutkan beberapa di antara keturunan Lorik. Mereka adalah Leonardo da Vinci, Julius Caesar, Alexander the Great, Thomas Jefferson, Isaac Newton, Aristoteles, Genghis Khan, Albert Einstein, dan cendekiawan lainnya. Bang, itu si anjing kok nggak dijelasin apa-apa? Tiba-tiba udah muncul aja, jadi gede, terus ente sebut dengan Chimera. Sebenarnya ada sih, dalam film dijelaskan durasinya sekitar 5-7 detik. Chimera ini pertama kali muncul bersamaan dengan ditemukannya Phoenix Stone dan munculnya kekuatan Guard. Mereka adalah pengawal setia Guard selain Sepan. Dalam filmnya sendiri, Henry dan John tidak menyadari kehadiran Chimera. Hanya Six yang menjelaskan bahwa makhluk yang mampu berubah bentuk itu akan mengikuti kemanapun John pergi sebagai penjaga. Ini juga pasti bakalan ditanya, apa sih isi kotak kecil yang diwariskan kepada John? Sebutannya adalah Guard Chest. Karena tidak ada sequelnya, jadi sekalian saja saya jelasin ya. Setiap guard selain diwariskan kekuatan yang disebut dengan legacy atau pusaka, mereka juga diwariskan sebuah benda berharga. Kotak ini tidak bisa dibuka ataupun dihancurkan oleh sembarang orang. Guard Chest hanya bisa dibuka secara bersamaan oleh Sepan dan guardnya. Namun jika salah satu dari mereka mati, seperti dalam kasus Henry dan John, maka John bisa membuka bukanya sendiri. Terus isinya apa, Bang? Kami nanya isinya, kok NT malah jelasin kotaknya? Isinya berupa barang-barang berharga, senjata seperti pedang, belati, ataupun jimat-jimat seperti kristal dan batu. Hal lain yang menarik dalam kisah ini adalah seperti yang kita ketahui, para guard memiliki legacy atau pusaka atau kekuatan yang berbeda-beda yang mana diantaranya bisa bersinergi. Seperti halnya kekuatan lumen milik Four bisa dikonversikan menjadi energi oleh Six yang bisa memanipulasi api. Nah, si Four ini juga memiliki kemampuan yang paling kuat diantara guard lain yang disebut dengan Zimik. Zimik ini juga dimiliki oleh Master of Guard, yaitu salah satu tetua bernama Pittacus Lore, yang mana memungkinkan si pengguna menyalin kekuatan guard yang lain. Sama halnya dengan kemampuan Hatake Kakashi. Dan yang tidak kalah menariknya adalah munculnya para guard manusia yang diberikan kekuatan oleh planet bumi. Dan Sam menjadi salah satu dari guardnya. Keren ya? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi berhubung durasinya akan sangat lama, mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan ataupun di kolom komentar. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya, di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!